Oh iya, bisa. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, apa kabarnya? Insya Allah baik semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube kami dari Inol. Nah, seperti biasa kita akan memberikan informasi, lalu review, tips, dan segala hal yang berkaitan tentang cablon. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini, di video ini kita akan memberikan informasi berkaitan tentang custom screen cablon khususnya aluminium yang pastinya sudah mulai ngetrend di lingkungan dunia persablonan tanah air kita. Nah, seperti itu. Teman-teman pasti sudah paham ya kenapa kok saat ini sudah marak sekali yang memilih screen aluminium dibandingkan screen kayu. Nah, teman-teman bisa melihat alasannya di salah satu link video kami. Nah, karena permintaan screen aluminium yang mulai banyak ya, dan juga karena kreativitas dari kalian semua, tentu saja pesanan untuk ukuran yang di luar standar itu sudah mulai banyak juga. Jadi kalau ukuran standar yang biasa kita buat itu ada ukuran dari 40-60, lalu 45-65, seperti itu. Dan ada juga yang ukurannya 45-70, seperti itu. Tapi yang paling banyak permintaannya ada ukuran 40-60, seperti itu. Tetapi di samping itu kami tidak menutup diri ya, mulai beberapa waktu ini kurang lebih dari awal tahun 2021 ini kita sudah membuka diri untuk menerima pesanan custom dari kalian semua. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya teman-teman, kita mulai buat screen custom seperti ini dan juga nih salah satunya gitu. Nah, sorry ya teman-teman ya. Tadi paketan kita sebelah sini tadi harus diambil sama agensi cepat. Nah, jadi udah dikirim seperti itu. Nah, jadi halo fans. Nanti tanda tangannya nanti ya. Kebetulan ini tadi paket kita ya itu diambil oleh agen cepat dan dikirim ke mana? Mbak? Riau. Oke, udah dikirim, sedangkan dikirim ke Riau. Nah, jadi jauh ya. Ukurannya nanti sekitar 100 x 150 cm. Untuk sablon apa? Itu sepertinya untuk sablon batik full-frame gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi di awal tahun ini kita sudah mulai membuka diri untuk menerima pesanan screen custom sesuai dengan ukuran yang diminta dari teman-teman semua. Dan mulai dari yang terkecil, ini contohnya ya, ukuran terkecil yang pernah kami buat. Dan sebenarnya bisa lebih kecil dari ini sih, tapi orderan kemarin ada ukuran segini. Lalu yang paling besar, sebenarnya ada yang lebih besar dari ini. Nah, tapi kebetulan di saat video ini dibuat, itu ukuran yang di order itu ukurannya yang tadi itu, 100 x 150. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk custom spring, mungkin belum banyak ya vendor yang menerimanya, tetapi teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan bingung untuk cari tempat untuk membuat screen aluminium custom sesuai dengan ukuran yang kalian minta. Dimana lagi ya, nanti kita buatnya ya dari Inol, seperti itu. Nah, oke, dan jangan khawatir ya teman-teman, untuk garansinya itu masih sama, garansi framenya itu masih sama sampai kapanpun. Apabila nanti framenya ini patah, maka masih ada patah, itu bisa teman-teman tukar jadi tempat kami, sehingga garansinya sampai punya dari kalian itu nyablon itu masih bisa mengklaim garansi untuk screen aluminium buatan Inol Express, seperti itu. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan dan apalagi yang harus ditakutkan, kami memberikan penawaran terbaik untuk teman-teman semua dan kemudahan untuk membuat screen aluminium sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke, sampai dulu aja ya teman-teman ya. Dan terima kasih telah mensupport kami sejauh ini. Tentu saja perusahaan kami dan channel YouTube kami di sini tidak akan jauh berkembang sampai sekarang tanpa dukungan atau bantuan dari kalian semua. Dan terima kasih yang sudah berkenan untuk subscribe, lalu like ya. Dan mungkin ada masukan dari teman-teman, silakan ketik di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, boleh juga untuk membagikannya ke kawan-kawan kalian yang lain. Siapa tahu nanti kawan-kawan kalian ada yang membutuhkan untuk custom ukuran screen aluminium dari yang mereka butuhkan. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi ke depannya di video kita yang lainnya. Dadah, assalamualaikum.